Pemirsa, menjelang memasuki bulan suci Ramadan, Dinas Perhubungan Tanjung Barat dan tim personel gabungan menggelar razia kendaraan roda 4. Kali ini sasaran kendaraan roda 4 khusus angkutan barang. Dalam razia kali ini masih ditemukan SIM mati serta surat dokumen KIR mati. Razia kendaraan angkutan barang ini dipusatkan di dua titik, yakni di Jalan Lintas Tungkal Jambi, Desa Terjun Gajah, dan Jalan Lintas Terminal Desa Pempengis. Terlihat kendaraan yang ingin melintas terpaksa di-stop petugas, terkhusus bagi kendaraan roda 4 angkutan barang. Terlihat kendaraan angkutan barang tersebut di-stop guna diperiksa kelengkapan surat dokumen berkendara. Tak hayal masih ditemukan para sopir lupa membawa SIM, bahkan bukan itu saja, ditemukan surat uji kelayakan kendaraan atau KIR mati. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Samsul Juhari mengatakan, razia kendaraan angkutan barang ini memang kerap dilakukan setiap tahunnya, terutama ketika jelang Ramadan, sehingga kendaraan angkutan barang dipastikan mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai upaya dalam keselamatan berlalu lintas di jalan raya, sebab angkutan barang roda 4, baik yang mobil truk maupun mobil jenis travel, diharapkan kendaraan mereka dalam keadaan baik atau memiliki surat dokumen dalam berkendara. Dalam razia gabungan kali ini difokuskan 3 surat, yakni SIM, STNK, dan surat KIR. Samsul menuturkan puluhan surat tilang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Tanjung Barat. Ia harapkan para sopir angkutan barang untuk memaklumi hal tersebut guna kebaikan bersama serta mentaati aturan yang berlaku dalam hal undang-undang berlalu lintas. Dari 3 hari kita melaksanakan razia gabungan terhadap kendaraan angkutan barang dan penumpang, terdapat ada 68 pelanggaran ya selama operasi di jalan lintas yang ada di wilayah Tanjung Barat ini agar layak dan laik untuk beroperasi. Samping itu juga untuk keselamatan berlalu lintas agar kita minimalisir terjadi angka kecelakaan. Meski demikian, Samsul menambahkan, dengan dilakukan kegiatan razia angkutan barang selama 3 hari, setidaknya 68 kendaraan terpaksa ditilang dan rata-rata surat KIR mereka mati. Dengan harapan jika seluruh kendaraan angkutan barang lengkap surat kendaraan, maka setidaknya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.